tambahkan selai blueberry atau selai apa saja sesuai selera. Di sini saya gunakan kurang lebih 3 sendok makan. Yang akan saya buat kali ini adalah blueberry cupcakes yang bentuknya lucu dan rasanya super yummy. Yang pertama, menteganya mau saya cairkan dulu. Bisa pakai mentega atau margarin. Di sini saya ada 125 gram margarin. Adonan yang lain, 125 gram gula pasir. Kita tambahkan dengan 125 gram tepung terigu. Kalau membuat bolu, biasanya saya tambahkan susu bubuk. Di sini saya ada 15 gram susu bubuk. Juga ditambahkan baking powder, 1,5 sendok teh baking powder. Kita tambahkan vanila. Vanila secukupnya, kurang lebih 1/4 sendok teh vanila bubuk. Terus jangan lupa, tiap kita membuat kue, jadi walaupun kuenya rasanya manis, selalu saya tambahkan garam. Sedikit saja, kurang lebih 1/4 sendok teh. And that should be enough. Jadi biar rasanya juga balance. Oke, kita aduk rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan 5 butir telur. Menteganya sudah meleleh, jadi apinya saya matikan. Kita dinginkan dulu menteganya. Saya pindahkan ke mangkok. Tadi telurnya yang sudah saya masukkan ke adonan, mulai kita aduk seperti ini. Tambahkan selai blueberry atau selai apa saja sesuai selera. Di sini saya gunakan kurang lebih 3 sendok makan. Terus diaduk lagi. Tuh, warnanya mulai berubah jadi sedikit keunguan. Pretty. Kita tambahkan 100 ml susu cair, fresh milk. Baru tadi mentega yang sudah kita lelehkan, kita masukkan ke adonan cupcakes. Jadi dia adonannya agak lebih encer daripada adonan bolu biasa. Nah, yang terakhir di adonan ini, saya temukan blueberry segar dari toko grosir. Ini antioksidannya tinggi sekali, rasanya enak, and they're really really good for you. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, tinggal kita taruh di loyang cupcakes. Kita susun dulu kertasnya. Alright, sekarang tinggal kita tuang ke dalam kertas cupcake. Ukurannya harus sama, semuanya sudah di loyang, maksud saya di dalam kertas cupcake. Kita bakar di oven. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan dulu, 180 derajat Celcius, kurang lebih 30 menit.